Halo, jumpa lagi dengan Ruang Android. Di video kali ini saya akan mencoba custom ROM pixel experience terbaru dengan OS Android 12. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tutorial instalasinya, kemudian kita akan coba root HP-nya menggunakan Magisk apakah berhasil, dan yang terakhir kita akan tes performanya menggunakan aplikasi dan game yang biasa digunakan pada video-video sebelumnya. Untuk versi yang akan kita gunakan kali ini adalah Pixel Experience versi 12.0 official berbasis Android 12 yang masih berstatus beta. Jadi, wajar saja jika kalian menemukan beberapa bugs maupun aplikasi dan game yang berjalan secara tidak normal. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan HP kalian sudah di-unlock bootloadernya, kemudian sudah terpasang custom recovery seperti TWRP, Orange Fox, atau yang lainnya. Lalu jangan lupa backup data yang ada di memori internal kalian, misalnya file foto, video, kontak, dan file lainnya yang dianggap penting. Selain itu, silakan dihapus dulu kunci layarnya seperti pola, sidik jari, dan sebagainya. Kemudian masuk ke menu akun, lalu hapus semua akun Google yang terhubung, dan hapus juga akun Mi-nya jika kalian sedang menggunakan MIUI. Kemudian untuk bahan-bahannya, di sini ada 3 file ya. Yang pertama itu ada firmware MIUI Global versi 12.5.5. Jika posisi HP kalian sudah di MIUI 12.5.5, kalian bisa skip file yang satu ini. Kemudian ada Magisk versi 2.3 atau yang terbaru. Ini bersifat opsional ya, jadi jika kalian tidak ingin HP-nya di-root, kalian bisa skip file yang satu ini. Oh ya, kalau misalkan file Magisk yang kalian download masih berformat APK, silahkan ubah dulu ekstensi filenya ke file zip. Kemudian yang terakhir adalah file ROM Pixel Experience 12, untuk link downloadnya akan saya bagikan di deskripsi. Oke, jika bahannya sudah di-download, langsung saja kita masuk ke recovery mode. Jika HP kalian sedang menyala seperti ini, silakan di-reboot dulu dan tahan tombol volume atas seperti ini, dan tunggu sampai masuk ke recovery. Oke, di sini saya menggunakan TWRP terbaru yaitu versi 3.6.0 yang masih belum support Android 12. Jadi untuk sementara kita pakai ini dulu karena saat ini belum ada custom recovery yang support Android 12, baik itu yang officialnya maupun yang versi unofficial. Nanti jika custom ROM Android 12-nya sudah terinstall di HP kalian, TWRP-nya nggak bisa memanajemen atau mengakses file yang ada di memori internal karena memang belum support. Solusinya, kalian harus menggunakan kartu memori atau USB OTG jika ingin menginstal file atau pindah custom ROM nantinya. Oke, lanjut. Pertama-tama, lakukan wipe data dengan masuk ke menu wipe, lalu advanced wipe, centang Dalvik data and cache seperti ini, kemudian geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan. Jika sudah, kembali ke menu utama, pilih menu install, lalu cari folder di mana kalian menaruh file yang sudah di-download tadi. Sebenarnya kita bisa menginstal filenya satu-satu asal urutannya benar, tapi berhubung kita akan menginstal ketiga filenya sekaligus, jadi perhatikan urutannya baik-baik. Pertama, pilih dulu firmware-nya, lalu add more zips. Kemudian yang kedua, pilih file ROM-nya, lalu add more zips lagi, dan yang ketiga baru file Magisk-nya. Jika sudah seperti ini, kemudian geser ke kanan untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses flashing selesai. Oke, proses flashing sudah selesai. Langkah selanjutnya kembali ke menu utama. Masuk ke menu web, lalu pilih format data dan ketik yes untuk melanjutkan. Kemudian klik reboot system dan tunggu HP-nya booting dan berhasil masuk ke halaman setup awal. Oke, proses instalasi berhasil dilakukan tanpa ada kendala sedikit pun. Selanjutnya, lakukan setup awal sampai masuk ke layar utama. Nah, seperti ini guys, tampilan default dari Pixel Experience berbasis Android 12. Dan kita lihat di bagian quick settingnya, kurang lebih tampilannya seperti ini guys. Kemudian kita masuk ke penyimpanan. Di sini terpakai sekitar 16 GB untuk sistemnya.
Lalu kita masuk ke menu tampilan. Sayangnya di sini belum ada opsi untuk mengatur maksimum dan minimum refresh rate-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu tentang ponsel. Versi Android. Untuk versi Android-nya kita sudah tahu ya, yaitu Android 12. Lalu tingkat keamanannya 5 November 2021 dan menggunakan kernel Perf. Kemudian buat kalian yang suka bermain game, di sini juga disediakan fitur khusus yang bernama Game Dashboard. Jika diaktifkan, nanti saat bermain game akan muncul sebuah overlay seperti ini. Dan di sini ada fitur untuk menampilkan FPS counter, jadi kalian nggak perlu menginstal aplikasi tambahan, dan FPS counternya juga sangat akurat. Tapi sayangnya fitur ini nggak bisa aktif di semua game, dan di sini juga nggak ada opsi untuk menambahkan gamenya secara manual. Kemudian untuk fitur keamanan juga belum tersedia face unlocknya ya. Dan ini wajar aja karena masih beta dan mungkin kedepannya akan ditambahkan. Kemudian kita lihat bagian kamera bawaannya, dan ternyata dia menggunakan kamera standar dari Android. Oh ya, tadi kita sudah root HP-nya menggunakan Magisk, dan kita cek apakah root-nya berhasil atau tidak. Dan ternyata root-nya berhasil guys. Kemudian kita cek menggunakan aplikasi root checker, juga tidak ada masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Untuk selanjutnya, saya akan menginstal beberapa aplikasi dan game yang biasa digunakan di video-video sebelumnya. Oke guys, aplikasi dan gamenya sudah selesai diinstal. Selanjutnya kita akan tes performa dari custom ROM ini. Sebelum itu saya mohon maaf, di video kali ini nggak bisa menampilkan FPS di semua gamenya karena aplikasi FPS meter yang biasa saya gunakan nggak bisa berjalan normal di Android 12. Setelah aplikasinya dihidupkan, sebagian layarnya nggak bisa disentuh seperti ini. Dan semoga pihak developernya segera mengupdate aplikasi ini agar kompatibel dengan Android 12. Oke, langsung saja simak videonya.